الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوان الأخوات بابا إبو سكالين يمر بهجيا كتاب بشكر على الله تبارك وتعالى Di subuh kali ini kembali kita dapat bertemu meskipun secara online kita berkumpul, bertemu dan bertatap muka seperti ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, kewajiban untuk menuntut ilmu yang tidak pernah berhenti, selalu kita belajar, belajar dan belajar sampai akhir hidup kita. Dan ini merupakan perintah yang mulia, perintah yang besar yang perintah ini diwajibkan kepada setiap muslim dan muslimah dimanapun mereka berada kapanpun dan dimanapun mereka wajib untuk belajar penuntut ilmu menghadiri majlis ilmu agar mereka mengetahui bagaimana cara memahami agama mereka dengan benar bagaimana agar bisa meningkatkan iman bisa meningkatkan semangat untuk beramal saleh dan mudah-mudahan kita berharap apa yang kita lakukan pada subuh kali ini Allah catat sebagai amal saleh, amal yang dapat memperberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Adapun tema yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang sakaratul maut. Kondisi sakaratul maut yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Kondisi yang sangat menegangkan, menakut, dan mengerikan yang akan dialami baik yang muslim maupun kafir ataupun munafik karena ada tiga klasifikasi manusia di muka bumi ini apakah mereka muslim apakah mereka kafir atau mungkin mereka munafik tiga jenis manusia semuanya akan mengalami sakaratul maut ya tentunya berbeda satu dengan yang lain tapi intinya akan mengalami Maud tentang kematian di mana kondisi saat-saat menjelang dicabutnya nyawa, dicabutnya roh oleh malaikatul maut, maka pada waktu itulah mereka merasakan sesuatu. Ada yang dimudahkan dalam proses sakaratul maut, dan ada yang diberikan suatu hal yang berat ketika sedang menghadapi kondisi sakaratul maut. Apakah mudah itu dirasakan oleh seorang muslim? Atau bisa jadi seorang Muslim merasakan beratnya kondisi sakratul maut, dan kita jangan langsung memberikan penilaian bahwa ketika seseorang itu dimudahkan, ketika kondisi sakratul mautnya berarti dia pasti mendapatkan uh, nikmat kubur. Itu belum tentu, atau mungkin ada seseorang yang merasa berat, dan kita melihat begitu beratnya kondisi sakratul mautnya. Ini berarti dia mendapatkan siksa kubur. Itu juga tidak boleh kita memastikannya, karena kita saksikan bahwa Nabi saja sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi dan rasul, seorang yang paling Allah cintai di muka bumi. Tidak ada manusia yang lebih Allah cintai dibandingkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Aisyah radhiyallahu ma ya telah menjelaskan. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menjelaskan telah menceritakan bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ajal menjemputnya. Beliau mengatakan bahwa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Ya dan beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut dan membasuh mukanya dengan air Lalu beliau mengatakan la ilaha illallah innalil sakarat. La ilaha illallah sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya dan berkata ila rafiqil a'la menuju rafiqil a'la sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas. Ya, tangannya jatuh ke bawah. Bayangkan Nabi saja begitu sulitnya, begitu susahnya diceritakan bahwa beliau ketika sakratul mautnya begitu beratnya padahal beliau tidak memiliki dosa dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang sudah diampuni semuanya pasti jelas nikmat kuburnya pasti jelas surganya dan pasti jelas ampunan dan keriduan Allah baginya tetapi kondisi sakratul maut selevel beliau pun ya demikian beratnya dan Allah mentakdirkan demikian bukan karena dosa-dosanya Orang saleh pun bisa begitu beratnya kondisi sakertul maut dan bisa jadi bukan karena dosa sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi Allah memberatkan kondisi sakertul mautnya dalam rangka untuk mengangkat derajatnya atau mungkin bagi manusia yang lain ya dalam rangka untuk menggugurkan sisa-sisa dosa yang ada pada diri mereka. Ya bisa jadi pada kondisi para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam atau para tabi'in, para ulama, orang yang saleh, orang yang bertakwa. Ya Allah ingin mengangkat derajatnya lebih tinggi atau Allah ingin menghapus sisa dosa yang masih ada. Dan Allah jadikan ya suatu cobaan dan ujian di akhir-akhir hidupnya seperti itu. Jadi ini yang perlu kita pahami ya, kita garis bawahi demikian. Jadi jangan sampai kita mudah memberikan penilaian yang salah. Ya seakan-akan kalau berat pasti dia ini karena orang yang jauh atau salah dalam beragama. Belum tentu. Karena ternyata dalam prakteknya kita lihat, Orang-orang yang sangat-sangat dekat kepada Allah pun Allah jadikan, Allah takdirkan begitu berat kondisi sakatul mautnya. Dan terkadang ada orang yang mereka itu sangat jauh dari agama. ya Atau mungkin mereka itu terlihat sebagai orang kafir, dan kemudian kita melihat secara zahirnya mudah sekali kondisi kematian. Padahal tidak demikian. Secara zahir dan sesuatu yang tidak terlihat. Tolong dibedakan ya. Nanti kita akan melihat bagaimana dalil-dalilnya. Ya bahwa orang kafir itu tidak akan dimudahkan kondisi sakaratul mautnya. Meskipun secara zahir kita melihat mungkin begitu mudahnya. Atau mungkin mereka mati dalam kondisi tersenyum. Itu hanya penampakan secara zahir. Pada hakikatnya, kalau betul dia kafir, mati dalam kondisi kafir, pasti demi Allah mereka mendapatkan siksa terlebih dahulu. Sebelum nyawa dicabut. Ketika nyawa dicabut. Setelah nyawa dicabut. Pasti. Tetapi memang kita tidak selalu bisa melihat. Karena ini hanya bisa dilihat oleh orang yang mati tadi. Yang dapat melihat malaikat dan mereka pun merasakan sakit yang luar biasa. huz Intinya adalah kullun nafsin dha'iqatul maut Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian Siapapun mereka pasti mati Tidak ada yang hidup kekal abadi sampai hari kiamat Semuanya pasti akan dimatikan pada waktunya Ya dan Allah menyebutkan bahwa wama kana linfsil an tamuta illa bi idznillah Ya tidak satu pun orang yang memiliki nyawa Yang memiliki ruh pada dirinya, melainkan mereka pasti akan mengalami kematian, dan kematian itu terjadi dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya, waktunya sudah ditetapkan. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya, kita bermuajalah. Semuanya pasti akan mengalami kematian. Makanya, kita hendaknya saling ingat-mengingatkan tentang kematian ini. Karena ini penting. Orang yang soleh bisa menjadi soleh kenapa? Orang yang bertakwa bisa menjadi bertakwa kenapa? Orang yang sangat dekat kepada Allah, kenapa mereka bisa menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah? Salah satu sebabnya adalah karena mereka banyak mengingat kematian. Sehingga mereka sering kali ya teringat dengan alam akhirat. Sehingga membangkitkan semangat mereka untuk terus ya beramal soleh. terus beramal saleh dan terus, terus bisa berusaha untuk meninggalkan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Wa la yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa'a Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang waktu ajalnya. Tidak akan ditunda, tidak akan dipercepat, tidak akan diperlambat. Jika Allah sudah tetapkan kematian seseorang, maka pada waktu itu dia pasti akan mati. Tetapi tidak satu orang pun yang tahu kapan dia akan mati, di mana dia akan mati, dan bagaimana proses matinya. Ini tiga perkara yang manusia tidak mengetahui secara pasti. Mungkin mereka bisa memperkirakan. Ya, tetapi tidak bisa secara pasti karena ini ilmu hanya ada di sisi Allah. Allah perintahkan malaikatul maut untuk mencabut. Maka malaikatul maut pun bekerja dan melaksanakan tugasnya. Allah wa ta'ala berfirman wa ma wa ma bi -ayyi ardin tidak ada satu orang pun yang tahu secara pasti apa yang akan terjadi hari esok dan tidak ada satu pun orang yang tahu di mana dia akan mati kapan dia mati dan bagaimana proses kematiannya ini semua kembali kepada Allah tetapi yang jelas mas masalah mati ini sesuatu hal yang sudah pasti dan disepakati insya Allah oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Baik orang kafir juga, ya mereka juga mengakui. Karena mereka pun juga menyaksikan di kalangan mereka pun tidak ada orang yang kekal abadi selama-lamanya. Baik, jadi ikhwan dan akhwat sekalian. Uh, kita bicara tentang sakaratul maut. Allah menjelaskan berkali-kali dalam Al-Quran. Dan Nabi pun menjelaskan berkali-kali kepada kita agar kita tahu agar kita mengimani, agar kita mengetahui, dan selalu ingat tentang kematian dan kondisi sakaratul maut. Dan kita lihat bagaimana firman Allah. ya Yang pertama di surah Qaf. Di surah Qaf, surah ke-50, ayat yang ke-19. Ini ayat yang mungkin kita sering dengar ya. Di mana Allah Taala wa ta berfirman, Wajah sakratul maut tibil hak, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Yang pasti dialami oleh kita nanti. Wajahat sakaratul maut bil Zalika ma kunta min hutahid. Maka datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Selalu menginginkan ya, kematian itu jauh darinya. Tidak akan bisa. Jika sudah datang waktunya kita, kita semua akan meninggal dunia. Saya dan Anda semua akan mati dan meninggalkan dunia ini dan kita masuk ke alam yang lain, yaitu alam akhirat. Waja'at sakratul mauti bil Datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Kondisi sakratul maut. Apakah yang dimudahkan, apa mungkin yang berat kondisinya. Yang jelas kondisi itu pasti ada. Kondisi yang sangat menegangkan. Inilah yang menentukan nasib seseorang ke depan. apakah dia mendapatkan husnul khatimah atau mendapatkan su'ul khatimah. Tanda-tanda husnul khatimah sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Begitu banyak tanda-tanda husnul khatimah di antaranya dia mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya, Man qala la ilaha illallah dakhla jannah. Barang siapa mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah ketika menjelang kematiannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Atau mungkin barangkali dahinya berkeringat, ya berkeringat ketika, ketika akan meninggal dunia. Itu juga merupakan salah satu tanda kustul khaltimah atau siapa saja yang meninggal dalam kondisi sedang beramal salih. Sedang sholat, meninggal. Sedang berpuasa, meninggal. Atau yang lainnya. ya Sedang berperang, berhaji, berumrah. Ya. Tidak buruk kepada Allah sedang melakukan suatu kebaikan dan lain-lain. Kondisi khusul khatimah dan juga kondisi su'ul khatimah. Kondisi yang buruk, orang yang mati dalam kondisi kafir, dalam kondisi munafik, dalam kondisi yang sedang bermaksiat, sedang berbuat dosa, dan buruk sangka kepada Allah. Ini sudah dijelaskan secara gamblang dan jelas. Contoh-contohnya, ya siapa saja yang mendapatkan khusul khatimah dan su'ul khatimah. Kematian yang baik dan kematian yang buruk. Nah, kita lihat bagaimana kondisi syaratul maut. Eh, yang terhadap, Allah. Allah. Oh, Coba kita lihat di Allah. surah Al-Qiyamah. Al ya, Mama. di antaranya surah Al-Qiyamah. Di surah Al-Qiyamah surah ke-75. Surah ke-75 ayat ke-26. 26, 27, 28, 29, dan 30. Ya, surah ke-75. Allah menyebutkan, Kalla iza balagatit taraki wa qila man raqa. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak, apabila nafas jiwa seseorang itu telah berdesak sampai ke kerongkongan, maka dikatakan kepada dia, siapakah yang dapat menyebut? Ketika roh dicabut dari mulai kaki sampai dia ditarik dari keluar dari mulutnya dan matanya terbelalak dan melihat ke atas, ya sebelum sampai itu semua terjadi ditanya dulu kepada orang yang mati tersebut sekali kali tidak ini suatu hal yang pasti Allah yang menjelaskan kala bukan tidak tapi sekali kali tidak Allah yang menjelaskan bahwa kondisi ini pasti terjadi. Izabalak wa ya, taroki wakilaman roh, ketika nafas itu telah, atau roh atau nyawa itu telah sampai di kerongkongan, ya sebentar lagi akan dicabut nyawanya, sudah sampai di kerongkongan, maka dikatakan kepadanya, "Siapakah yang dapat menyembuhkan? Siapakah yang dapat memberikan pertolongan? Siapakah yang dapat memberikan bantuan kepadanya?" Tidak ada, semua manusia pada waktu itu. Tidak memiliki kekuatan apapun, semua badannya sudah ya, mendingin ya. Kondisi yang sangat mengerikan pada waktu itu, dan dia pun yakin, orang yang akan mati tadi yakin bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia ini. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan, semua orang yang meninggal dunia ya. Uh, kalau seandainya mereka sudah meninggal dunia dan kembali ke dunia dan menceritakan kondisi yang mereka alami tentunya menjadikan manusia yang masih hidup tidak lagi merasakan nikmatnya hidup mereka pun tidak merasakan tenang tidak merasakan nikmatnya tidur Ya, kalau andai kata orang yang sudah mati menceritakan bagaimana proses kematiannya bagaimana proses sakratul maut karena ini hanya dialami dan diketahui secara pasti oleh orang yang sudah merasakannya. Wazanna firaq Pada waktu ruh sudah sampai di kerongkongan dan dia yakin bahwa sesungguhnya saat inilah waktu perpisahan. Perpisahan dengan dunia, dengan keluarganya, dengan hartanya, dengan anaknya, dengan pasangan hidupnya. Wal tafatissa Pada waktu itu bertaut betis kiri dan betis kanan. Saking sakitnya sehingga betis Allah menceritakan dalam Al-Qur'an betis kiri dan betis kanan saling bertemu satu dengan yang lain ila rabbika yauma idinil masa dan pada waktu itulah ya kepada Tuhanmu pada hari itu kamu akan dihalau saking sakitnya sehingga betis kiri dan betis kanan saling menempel merasakan begitu sakitnya ditariknya roh tadi ketika roh ditarik secara dicabut maka mata pun terbelalak, dada terasa sesak, kulit menjadi merinding, dan jari jemari menjadi kaku. Coba, ikhwan dan akhwat sekalian dengarkan, ketika roh ditarik serta dicabut, maka pada waktu itu pun mata terbelalak, mata terbelalak ke atas, karena roh dicabut dan dibawa oleh malaikat ke atas. Ya, dan dada terasa sesak, kulit merinding dan jari jemari menjadi kaku. Pada waktu itu warna kulit berubah pucat. Coba kita lihat orang yang meninggal dunia. ya Wajah mereka menjadi pucat. Dan sakitnya dapat dirasakan. Na'udzubillah. Sakitnya orang yang merasakan sakartul maut itu dirasakan pada setiap urat, setiap saraf, dan dari bagian-bagian tubuh, persendian-persendian, pangkal setiap rambut dan kulit. Seakan-akan ada, ada sepucuk ranting berduri, yang telah diseret dari ujung kaki sampai kepala seakan-akan seperti itu ada ranting berduri yang ditarik dari tubuh manusia dari kaki sampai ke atas ditarik ke atas naudzubillah minzali. kita belum merasakan saat ini tetapi kita ber, berdoa kepada Allah senyantiasa Allahumma hawin alaiya maut Allahumma hawina alaiya fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan bagiku ketika menghadapi kondisi sakaratul maut. Berdoalah kita seperti itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti, tapi paling tidak kita sudah berusaha secara maksimal agar kita dimudahkan. Boleh kita berdoa agar dimudahkan. Ya, meskipun nanti memang kondisi sangat menegangkan, menakutkan dan mengerikan, tetapi tentunya kita bermunajat kepada Allah, karena Allah maha kuasa atas segalanya. Ya Allah, mudahkan kondisi sakaratul mautku. Allahumma hawin alayya fi sakaratul maut. Jika Allah takdirkan mudah, maka mudah. Alhamdulillah. Ya meskipun ada ketakutan, mengerikan, dan lain-lain, tapi Allah mudahkan. Sehingga proses tersebut, ya proses yang sangat menyenangkan. Kenapa? Nah, nanti kita akan lihat kemudahan-kemudahan dan kenapa bisa bergembira seorang mukmin meskipun mereka tahu persis saat ini saat-saat yang menegangkan, menakutkan, mengerikan dan menyakitkan tetapi mereka bisa bergembira. Kenapa? Karena pada waktu itulah ya mereka mendapatkan adanya berita gembira. Berita gembira yang sangat-sangat mereka tunggu-tunggu selama hidupnya puluhan tahun mereka beribadah. puluhan tahun mereka menuntut ilmu, puluhan tahun mereka berusaha untuk beramal saleh. Puluhan tahun mereka mati-matian habis-habisan dengan waktu, tenaga, fikiran, harta yang mereka kerahkan, yang mereka persembahkan. Ini yang mereka tunggu saat-saat ketika nyawa akan dicabut, yaitu apa? Berita gembira. Jadi kita ini puluhan tahun beribadah kepada Allah. Kita belajar, kita beramal, soleh, segala macam untuk menunggu waktu itu. Menunggu waktu yang sangat detik-detik menentukan akhir kehidupan kita. Mendapatkan kabar gembira. Semua orang yang ya yang bertakwa pasti mendapatkannya kalau bertakwa. Semua orang yang soleh dan soleha pasti mendapatkannya kalau mereka soleh dan soleha dalam pandangan Allah bukan dalam pandangan manusia. Bertakwa dan saleh dan saleha itu bukan semata-mata dalam penilaian manusia, tapi betul-betul dalam pandangan Allah, penilaian Allah dia orang bertakwa. Kalau dia bertakwa, dia saleh dan saleha, dia ikhlas niatnya ketika beribadah, melakukan aktivitas dan dia mengikuti sunnah, mengikuti syariat dengan benar dari apa yang telah diamalkan, dipraktekkan, dicontohkan, didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Allah pun akan mencintainya, Allah pun akan ridho kepadanya, Allah pun akan mengampuninya, dan Allah pun akan memudahkan proses kematiannya. Coba kita lihat kembali firman Allah di surah Fussilat. Di surah Fussilat, surah ke-41, surah ke-41, ayat yang ke-30 salah satu berita gembira yang Allah sebutkan tentang orang-orang yang memiliki akidah yang benar, istiqomah di atas ketaatan. Mereka mendapatkan berita gembira. Surah Fusilat, surah ke-41, ayat yang ke-30. Inna qalu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang telah berkata, Rob kami adalah Allah. Lihat bagaimana Allah menjelaskan tentang orang-orang yang berbahagia ini. Ketika saat saat detik-detik menjelang kematian. Sesungguhnya orang-orang yang telah berkata, Rob kami adalah Allah ya lalu mereka beristiqomah di atas akidah di atas ketaatan yang benar kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam maka nanti ketika menjelang kematiannya turunlah malaikat-malaikat ya ini suatu hal yang yang harus kita imani meskipun kita tidak melihat malaikat tersebut tetapi orang yang akan mati tadi orang yang akan mati mereka mampu melihat malaikat orang yang akan mati ya. Tapi orang yang ada di sekitarnya meskipun dekat dengan orang yang akan mati tadi tidak mampu melihat malaikat. Allah menjelaskan ya di surah Fussilat. Ya, bahwa orang yang memiliki kekuatan akidah dan mereka mampu istiqomah di atas ketaatan, maka turunlah malaikat-malaikat nanti. Turun kepada mereka kapan? Di saat sakratul maut di saat kondisi sakaratul maut turun malaikat kepadanya dan malaikat memberikan kabar gembira kepada mereka jangan kamu merasa takut jangan kamu merasa sedih dengan apa yang kamu alami bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kalian gembiralah kalian dengan surga yang Allah telah janjikan kepada kalian bagaimana tidak gembira pada waktu itu orang-orang beriman karena mereka dijanjikan, diberikan kabar gembira bahwa mereka pasti akan masuk surga. Dan yang memberikan berita itu bukan manusia, tapi malaikat. Ketika sebelum nyawa dicabut, diinformasikan terlebih dahulu bahwa dia orang yang terpilih, orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang bahagia. Allah jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, jangan kamu takut dengan kehidupan setelah kematian. Dan jangan kamu bersedih dengan apa yang kamu tinggalkan dari kehidupan dunia. Kamu meninggalkan istrimu, suamimu, anakmu, hartamu, keluargamu. Jangan kamu bersedih, dan jangan kamu takut dengan kehidupan setelahnya. Kenapa? Karena kamu telah dijanjikan dan dijamin bahwa kamu pasti akan masuk surga. Subhanallah, berita gembira yang luar biasa. Jadi meskipun sakatul maut itu sangat sekali lagi melenggangkan, menakutkan, mengerikan dan sangat menyakitkan, tetapi karena ada berita gembira tersebut, ya karena ada berita gembira yang sangat menggembirakan, akhirnya orang mukmin tadi, orang yang bertakwa tadi mampu dia tersenyum dan berbahagia, subhanallah dan semakin rindu untuk bertemu dengan Allah Taala. Lalu kemudian kita lihat ayat yang lain. Tadi di surah Fusilat, ya surah ke-41, ayat yang ke-30. Sekarang surah yang lain, yaitu surah An-Nahl. Silakan ikhwan dan akhwat sekalian melihat kepada surah An-Nahl, surah ke-16. Surah ke-16, ayat yang ke-31 dan 32 Ya, surah ke-16, yang ayat ke-31 dan 32. Allah menjelaskan demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang yang bertakwa. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang yang bertakwa, ya. Jelas Allah mengatakan orang yang bertakwa yang layak mendapatkan ini. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang yang bertakwa. Apa itu? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Ta Demikian Allah memberikan balasan kepada orang yang bertakwa. Apa itu balasan yang Allah berikan kepada orang bertakwa di dunia sudah terjadi. Begitu juga nanti di akhirat pasti terjadi, yaitu orang-orang yang Allah wafatkan mereka, orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Mereka diwafatkan dalam kondisi khusnul khatimah, mereka diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi yang baik dan malaikat pun mengatakan kepada mereka salamun alaikum salam sejahtera selamat bagi kalian masuklah ke dalam surga ya disebabkan oleh apa yang telah kalian kerjakan selama di dunia ini berita gembira tadi di surah fusilat sekarang di surah an-nahl ya jadi berita gembira yang disampaikan oleh malaikat ketika kapan ketika kondisi sakaratul maut siapa yang mengetahuinya orang yang akan mati tadi Adapun orang yang berada di sekitarnya tidak mendengar dan tidak melihat adanya malaikat yang hadir di sekitar mereka. Sekali lagi, orang yang diwafatkan tadi oleh malaikat dalam kondisi baik, Allah ridho, Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Meskipun bisa jadi mungkin agak terlihat berat kondisinya, agak sulit kondisinya, ya penyakitnya mungkin ya sesuatu yang kronis itu dalam pandangan manusia saja. Tapi sebetulnya dalam pandangan Allah, Allah menilainya dan malaikat pun juga ya pada waktu itu kalau dia bertakwa. Sekali lagi Allah katakan kalau bertakwa sebagaimana di surah An-Nahl tadi bahwa demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa. Jelas orang bertakwa di sini. Yaitu malaikat akan memberikan kabar gembira kepada mereka. Dengan kematian yang baik, lalu malaikat memberikan informasi. Ya, salamun alaikum jannah bima kuntum amalun. Ya, salam sejahtera bagi kalian. Selamat bagi kalian. Kalian nanti akan dimasukkan ke dalam surga disebabkan oleh apa yang telah kalian kerjakan selama hidup di dunia. Subhanallah. Ya, ini kondisi yang sangat menggembirakan dan kita sangat ingin mendapatkan keistimewaan seperti ini. Tetapi syaratnya adalah kita harus menjadi orang yang bertakwa bertakwa baru selamat. Kalau tidak bertakwa, maka tidak selamat. Tidak bertakwa, tidak selamat. Berarti su'ul khatimah. Yang bertakwa saja yang diselamatkan. Kenapa disebutkan bertakwa? Karena orang bertakwa ini benar imannya, benar ilmunya, benar amalnya. Benar. Karena dia belajar. Dia menuntut ilmu. Dan dia bersungguh-sungguh semangat berjuang dan berkorban untuk menjadi lebih baik, lebih baik, dan lebih baik, itu orang bertakwa dan diterima amalnya oleh Allah layak untuk diterima karena ibadahnya ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah mengatakan inna sesungguhnya orang-orang yang bertakwa sajalah yang diterima amal solehnya sesungguhnya Allah hanya menerima hanya menerima amal amal yang dilakukan oleh orang yang bertakwa saja. Orang yang bertakwa tidak diterima karena orang yang tidak bertakwa pasti salah cara memahami Islamnya, pasti salah ilmunya, tidak bermanfaat. Ya, iman salah, ilmu salah, amal salah. Nauzubillah. Maka orang yang paling berbahagia adalah orang yang bertakwa dalam hidup di dunia, dia merasakan surga dunia sebelum mendapatkan surga nanti di akhirat. Surga dunia sudah dirasakan oleh orang yang bertakwa. Allah berikan ketenangan, ketentraman, pertolongan, penjagaan, perlindungan, kebaikan, hidayah, rahmat, keberkahan, dan seterusnya. Bahagia dia. Meskipun dia miskin, meskipun sakit-sakitan, tapi kalau dia bertakwa, dialah orang yang paling kaya di muka bumi ini. Dan nanti matinya, menyenangkan menggembirakan diberikan kabar gembira inilah ya kondisi pertama kondisi sakalatul maut ya yang pasti akan dialami oleh manusia yang bertakwa dan kita sangat ingin mendapatkan hal demikian ya kita memohon kepada Allah setiap hari setiap hari kita berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita termasuk orang yang meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Wahawinu alaina fi sakaratul maut. Dan mudahkanlah kami dalam proses sakaratul maut. Kita minta kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jika Allah berkehendak, maka semuanya akan terjadi. Ya, Dan Rasul pun menjelaskan bagaimana proses detailnya yang disampaikan kepada kita. Pada waktu itu datanglah malaikatul maut dan duduk di dekat kepala seorang mukmin. Pada waktu itu datang malaikat-malaikat ya, kondisi sakatul maut itu kita lihat mungkin di rumah sakit, mungkin di rumah kita sendiri atau di mana saja. Pada waktu itu datanglah beberapa malaikat Datanglah malaikatul maut duduk di dekat kepala orang yang mukmin tadi. Di dekat kepala, kita lihat kepalanya tidak ada siapa-siapa, tapi itu di dalam ya, yang mampu dilihat oleh orang yang akan mati tadi. Datanglah malaikatul maut duduk di dekat kepala si mukmin dan malaikat malaikat maut berkata kepadanya, "Ayyatuhan nafsu thayyibah, ukhruji ila minallahi waridwan. Dan malaikat maut mengatakan kepada si orang yang bertakwa tadi, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridoannya. Keluarlah rohmu, keluarkan rohmu, wahai jiwa yang tenang. Ayat Tuhan tayyibah, ayat Tuhan mutamainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik. Ukhruji, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridoannya. Ya Allah, begitu menyenangkan. Maka keluarlah roh si minta tadi dari jasadnya, bagaikan keluarnya tetesan air dari bibir tempat air, kemudian diambil oleh malaikatul maut. Ini proses yang Rasul ceritakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad An Nasa'i dan lain-lain, hadis dari Al Barra bin A Azib radhiyallahu taala anhu bahwa ketika itu malaikatul maut akan mengatakan kepada Orang yang akan mati tadi, keluarlah wahai jiwa yang tenang keluarlah menuju ampunan Allah dan keridoannya. Maka keluarlah roh itu. Roh itu akan keluar. Ya, keluar dari mulutnya dan dilihat oleh mata terbelalak ke atas dalam kondisi yang bahagia dan menyenangkan. Mungkin dia tersenyum, mungkin juga tidak tersenyum. Tapi yang jelas, ya, dalam kondisi baik dan kondisi tersenyum, ya, tersenyumnya seseorang itu tidak identik bahwa dia husnul khotimah. Itu bukan tanda-tanda khususul khotimah. Kalau seseorang tersenyum, ya barangkali kita pernah melihat ada orang yang tersenyum. Kalau dia tertawa, ya eh, kalau memang dasarnya sebelumnya dia memang orang bertakwa, eh, insyaallah dia khususul khotimah karena dia gembira mendapatkan kabar gembira. Tapi kita lihat juga orang kafir bisa jadi mungkin ada orang kafir yang mungkin, ya, atau mungkin kaum muslimin yang tidak bertakwa sebetulnya, tapi kelihatannya seolah-olah seakan-akan tersenyum. Tapi itu bukan tanda khususul khotimah tidak ada tanda di hadis disebutkan bahwa tersenyum sebagai salah satu tanda khusus khotimah. Karena hakikatnya kalau dia kafir, meskipun mungkin kelihatannya ya, kelihatannya seperti tersenyum, tapi kalau dia kafir sebetulnya dia disiksa oleh Allah, disiksa, dibukul, ya, dipukul, diberikan balasan keburukan oleh mereka. Nanti kita akan lihat dalil dalilnya. Tidak mungkin mereka bisa bahagia dengan tersenyum karena mereka Ya, senantiasa mendapatkan penderitaan, khususnya ketika saat-saat uh, diangkat dan dicabutnya Ruh mereka. Ya, jadi inilah kondisi uh, yang pertama ya, kondisi berbahagia. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Jadi keluarnya roh tersebut ya, bagaikan keluarnya tetesan air. Coba kita lihat air yang kita uh, keluarkan dari tempat cerek mungkin ya, tempat air kita keluarkan air itu tetes. Begitu mudahnya begitu jalan ini ya gampang ya keluarnya tetesan air dari bibir tempat air lalu diambil oleh malaikatul maut roh itu pasrah dan ingin segera untuk dicabut bayangkan ingin segera percepat proses cabut rohku kenapa kalau sebelumnya sudah diinformasikan bahwa dia orang yang uh, akan masuk ke dalam surga dan akibatnya dia ingin segera merasakan kenikmatan tersebut yang kedua, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia. Kondisi sakratul maut yang menegangkan bagi orang yang tidak bertakwa, mungkin dia kafir, mungkin dia munafik. Jadi kita kita katakan tiga tadi ya, jenis manusia, kafir, munafik, mukmin. Nah, orang mukmin inilah apalagi dia mukmin bertakwa, dia mendapatkan husnul khatimah dan dia mendapatkan kabar gembira. Ya, sebelum nyawa roh dicabut oleh mereka maut. Ada pun yang kedua adalah kondisi orang kafir dan orang munafik. Bagaimana kondisi kematiannya ketika sakartul maut? Apa yang mereka rasakan? Allah menyebutkan yang pertama di Surah Al-Furqan. Yang pertama di Surah Al-Furqan di Surah ke-25, ayat yang ke-22. Di Surah ke-25, ayat yang ke-20 dua, Yauma taral yauma tarunul malaika. Yauma tarunul malaika, yauma yarunul malaika, yauma malaika. Ya pada hari ketika mereka melihat malaikat. Ya, pada saat itu kapan? Pada saat sakaratul maut. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir bahwa pada waktu mereka melihat para malaikat Siapa mereka ini? Orang yang akan mati. Mereka melisa melihat malaikat. Kapan kondisinya saat sakratul maut? Yawma malaikah la bushra yawma lil mujrimin. Ingatlah pada hari ketika mereka bisa melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat dosa, dan mereka pun berkata, hijrul mahjura, wa hijrul mahjura. Ya, semoga Allah menghindarkan bahaya ini dari saya. Semoga Allah menghindarkan bahaya ini dari saya. Rasa takut yang luar biasa karena dia sudah diinformasikan bahwa dia akan mendapatkan siksa pada waktu itu dan setelahnya dia mendapatkan siksa. Sekali lagi. Ingatlah kata Allah, pada hari ketika ya, mereka melihat para malaikat. Ya, ini semuanya sekali lagi mampu dilihat oleh orang yang akan mati tadi. Bukan orang yang berada di sekitarnya, mungkin ada dokter di situ, ada suster di situ, ada keluarganya di situ, ada temannya, tapi mereka tidak mampu bisa melihat. Tapi orang yang akan mati tadi. Yauma malaika, la bushra yauma mujrimin. Ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kata Allah akan bergembira. Bagi siapa? Orang-orang yang berbuat dosa dari kalangan orang kafir maupun muslim, tapi muslim munafik. Muslim munafik. Mereka berbuat dosa. Dan mereka pun akan berkata, hijrul mahjura. Aduhai, semoga Allah menghindarkan bahaya ini dariku. Tapi tidak ada lagi. Waktu sudah terlambat, ya penyesalan dan kerugian akan didapatkan oleh orang tersebut. Sekali lagi, ini kondisinya sakal maut diinformasikan kepadanya kabar buruk, bukan kabar gembira. Kabar buruk kepada mereka berupa apa? Siksaan neraka dan betapa murkanya Allah kepada mereka. Kabar keburukan yang disampaikan. Bukan Anda akan masuk surga. Bergembiralah Allah mengampuni dosa Anda. Bukan begitu. Itu khusus orang bertakwa yang tadi. Tapi yang kedua adalah diinformasikan. Kata Al-Imam Ibn Gathir, rahimahullah bahwa saat itu para malaikat memberikan kabar duka cita, kabar keburukan kepada mereka yang akan mati tadi, bahwa mereka akan mendapatkan siksa neraka dan betapa murkanya Allah kepada mereka. Maka satu hal yang wajar sehingga mereka merasa ketakutan. Kondisi yang sangat menakutkan selama hidup mereka di dunia. Kenapa? Setelah ini mereka juga akan mendapatkan, pada waktu itu juga mereka mendapatkan siksaan demulukan ya Allah tabaraka wa taala. Cuba kita kembali di surah yang lain. Di surah Al-An'am. Surah yang ke-6. Ke ya, surah ke-6 ayat ke-93. Di surah ke-6 ayat ke-93. Surah Al-An'am. Allah menjelaskan ya. lebih uh, banyak lagi keterangan tentang orang yang matinya suul khatimah kondisi sakratul maut jelas sekali kondisi di sini ya ketika Allah mengatakan walau tara izz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun al yawma tujzauna hun bima kuntum taqulul ala Allahi waril haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Na'udhu billah min dhalik. Nas'alullah salama wal afiyah. Ya, surah Al-An'am ayat ke-93. Allah menjelaskan alangkah merinya, alangkah menakutkannya. Seandainya engkau melihat, tapi memang tidak bisa melihat. Karena kondisi ini dialami oleh orang yang akan mati saja yang mampu merasakan dan melihat. Ya, makanya Allah mengatakan seandainya kamu melihat, tapi kamu hakikatnya tidak bisa melihat. Sekiranya engkau melihat pada waktu itu orang-orang zalim yang akan mati, orang yang zalim. Apakah dia orang kafir? Karena orang kafir itu zalim semuanya. Zalim kepada Allah. Mereka mempersekutukan Allah. Orang-orang zalim atau orang-orang dari kalangan muslim, tapi muslim munafik yang mereka tidak mau peduli kepada agamanya banyak berbuat maksiat orang yang fasik ya Allah menyebutkan sakiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim itu berada dalam kesakitan sakar maut sekiranya engkau melihat ya bagaimana orang-orang zalim tadi pelaku dosa dan maksiat tersebut ketika mereka merasakan sakaratul maut sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya memukul mereka muka mereka punggung mereka dipukul tapi nggak dilihat oleh orang yang ada di sekitarnya tapi ini hanya dilihat dan dirasakan oleh orang yang akan mati tadi secara zohirnya jasadnya utuh dan tidak ada terlihat darah yang keluar akibat dipukul oleh malaikat ya kobaran api atau apa misalnya tidak ada kita lihat utuh ya ya mereka di, di diratapi oleh temannya keluarganya mereka dimuliakan Ya mereka dibawa dengan mobilnya menuju ke kuburannya. Naudzubillah, hakikatnya mereka menangis bukan lagi dengan tetesan air mata, tapi tetesan darah karena begitu besar duka cita yang mereka rasakan. Seandainya kamu melihat, walau tarau ini fi maut. Seandainya kamu melihat bagaimana saat itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim ini ketika mereka menghadapi peristiwa sakal -tul maut yang sangat menyakitkan, pada waktu itu pun malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, Oh, akhriju anfusakum. Keluarkan nyawamu. Dipaksa, keluarkan. Tapi orang kafir tadi tidak bisa. Tidak mau. Artinya tidak mau mereka untuk keluar rohnya. Karena mereka tahu. Setelah ini akan mendapatkan siksa yang lebih dahsyat. Roh itu dikatakan bercerai berai. Ya, lari. Tidak mau di, dicabut oleh malaikat maut. Tidak mau dia keluarkan nyawamu akhriju anfusakum pada hari ini al yauma tujzauna adzabal hun pada hari ini kamu akan dibalas kata Allah pada hari ini ya kamu akan dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan tidak terlihat oleh manusia yang ada di sekitarnya padahal pada waktu itu mereka sedang disiksa model apapun kematiannya apakah ditabrak mobil apakah dia terbakar Apakah dia jatuh dari pesawat? Apakah dia di tempat tidur matinya, di rumah sakit matinya? Tapi ini kondisi yang pasti mereka alami. Demi Allah. Karena Allah tidak pernah berdusta. Ini kondisi yang terjadi, ya, yang terjadi dan tidak bisa kita lihat. Karena kita bukan orang yang mati. Dan mudah-mudahan kita tidak merasakannya seperti ini. Tapi ini orang kafir dan orang munafik muslim yang banyak sekali dosanya, muslim yang tidak peduli kepada agama, muslim yang tidak mau beribadah, muslim yang tidak mau menuntut ilmu. Muslim yang tidak mau memperbaiki dirinya, dan tidak mau beristighfar dan bertobat kepada Allah sebelum matinya. Allah mengatakan pada hari ini kamu akan dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Karena apa? Karena kamu mengatakan berkata tentang Allah dengan perkataan yang tidak benar. Ya? Dan karena kamu selalu menyombongkan diri, sombong, nyeyel, membantah, mengingkari terhadap ayat ayat Allah, Al-Quran, dan hadis dari Nabi SAW. Demikian ya. Surah Al-An'am, Allah menjelaskan tentang kondisi sakaratul maut yang akan dialami oleh orang-orang yang mereka tidak mendapatkan rahmat dari Allah Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan lebih rinci lagi maka pada waktu itu datanglah malaikatul maut hingga duduk di sisi kepalanya. Sama seperti orang mukmin, malaikat maut pun datang juga duduk di duduk ya. Dikatakan duduk di sisi kepalanya, tapi kita tidak bisa melihat. Tapi ada di situ. Detik-detik menjelang dicabutnya nyawa, malaikat maut duduk di sisinya, lalu dia berkata, apa perkataannya? Ya ayatuhan nafsul khabithah. Ya ayatuhan nafsul khabithah. Ukhruji ya ila sakhatillah wa ghadabi wahai wahai jiwa yang buruk keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan dari Allah keluarlah menuju kemarahan dan kemurkaan dari Allah tabaraka wa taala jadi dikatakan kepadanya wahai jiwa yang buruk keluarlah disuruh keluar rohnya itu oleh malaikatul maut keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan dari Allah Lalu roh itu yang buruk tadi, yang jiwa yang buruk tadi bercerai-berai di dalam jasad orang tersebut, lalu malaikatul maut memaksa mencabut nyawanya sebagaimana dicabutnya besi yang bercabang dari wall yang basah. Malaikat maut mencabutnya dan apabila dia sudah memegangnya, maka para malaikat yang lain pun tidak membiarkannya di tangan malaikatul maut. Ya, jadi malaikat maut ini diberikan tugas untuk mencabut. Setelah dicabut dan berada di tangan malaikat maut, maka malaikat yang lain disebutkan di hadis ya, malaikat yang lain ya tidak membiarkan berlama-lama roh itu di tangan malaikat maut, maka diambil meskipun hanya sekejap enggak, langsung diambil. Dicabut oleh malaikat maut, tapi malaikat yang lain menunggu nih. Disebutkan di hadis, malaikat yang lain menunggu. Ya malaikat yang lain menunggu dan diambil roh tersebut hingga diletakkan di kain kafan yang kasar ya yang menebarkan bau busuk seperti bangkai yang paling busuk di muka bumi. Ini bagi orang kafir, bagi orang munafik, bagi orang zalim, bagi orang fasik. Na'udzubillah min zalim. Ada malaikat lain yang membawa kain kafan ya yang kasar, busuk dan paling busuk di muka bumi. Dan roh itu ditaruh di atas ya di di, di di apa? ditutup ya di 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 dalam di, di atas roh di atas apa? kain kafan tersebut. Berbeda dengan orang mukmin tadi, orang yang bertakwa. Kain kafan untuk roh. Bukan kain kafan untuk jasad. Kain kafan untuk roh itu bagi orang mukmin yang bertakwa dibawa dari surga. Yang putih, bersih, dan bercahaya dan penuh dengan wangi-wangian yang luar biasa. Roh itu ditaruh di atas kain kafan tersebut. Dibawa ke atas. Ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai bertemu dengan Allah. Allah pun memberikan keridoan kepadanya. Nah, ini pembahasan barangkali berikutnya ya, perjalanan ruh setelah kematian. Karena kita fokuskan hari ini adalah pembahasan tentang sakaratul maut. Bagaimana kondisi sakaratul mautnya, tapi nanti setelah dia meninggal ya, dia dibawa rohnya oleh malaikat ya sampai ke langit dan seterusnya. Ini perjalanan ruh, perjalanan ya seseorang ketika setelah dia mengalami kematian mungkin kita bisa bahas pada kesempatan yang lain. Jadi intinya adalah sakaratul maut adalah kondisi yang sangat menakutkan, mengerikan, menegangkan dan dialami oleh semua manusia baik orang yang muslim maupun kafir, baik dia penjahat ya, baik dia orang yang uh, jauh dari Allah, dia pendosa, dia zalim, dia fasik, apapun gelar-gelar yang di, diberikan oleh Allah kepada mereka semuanya pasti akan mengalami kematian dan semuanya pasti mengalami sakalul maut sesuatu yang sangat menakutkan tentunya bagi orang-orang yang beriman sangat menakutkan meskipun mereka sudah bertakwa meskipun mereka sudah saleh tapi orang yang orang yang semakin dekat kepada Allah tidak pernah merasa aman tidak pernah merasa aman dari rasa takut kepada su'ul khatimah orang yang saleh, yang saleha, yang bertakwa, yang semakin dekat kepada Allah, maka tidak pernah merasa aman dari rasa takut mereka kepada su'ul khatimah. Dan mata mereka pun senantiasa tenggelam dalam tangisan dan kesedihan. Tatkala mereka sering mengingat kematian, ingat kematian, maka dunia pun terasa kecil dan tiada arti bagi mereka. Semakin sering mengingat kematian, semakin kecil dunia di mata mereka, dalam hati mereka. Bagaimana dunia ini terasa kecil, menjadi hina, menjadi sesuatu yang tidak terlalu difikirkan dan tidak terlalu di, dimuliakan. Kenapa? Karena kematian selalu berada di depan pelupuk matanya. Dunia di tangannya dan akhirat di hatinya dan kematian ada di depan pelupuk matanya, maka dunia pun akan semakin kecil bagi orang-orang yang saleh, orang yang bertakwa, kesabaran mereka selama hidupnya puluhan tahun dalam menjalankan ketaatan, menjauhi dosa dan maksiat, menghadapi ujian dan cobaan akan berpengaruh saat kematian sehingga mereka mendapatkan khusnul khatimah. Marilah kali ini yang bisa saya sampaikan karena waktu kita juga terbatas ya. Uh, kajian kita barangkali bisa dibuka dengan sesi tanya jawab. Mungkin ada dari Ikhwan dan akhwat jamaah sekalian yang ingin bertanya dari materi yang kita sampaikan, saya persilahkan. Iya, dipersilahkan. Ya, baik Ustaz. Ntar, tadi kehapus Ustaz. Ya baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan pada kajian subuh kali ini Ustaz. Pertanyaan, Assalamualaikum uh, Ustaz. Uh, amalan apa yang harus bisa kita lakukan supaya bisa senul khotimah Ustaz? Betul amalan apakah yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan khusnul khotimah ya ada beberapa amalan yang disebutkan yang Allah jelaskan dan Rasul sampaikan agar seseorang mendapatkan khusnul khotimah kematian yang baik ya kematian yang Allah ridhoi, orang tidak ampuni dia mendapatkan sakaratul maut tapi dimudahkan ya atau mungkin berat sakartul mautnya, tapi dalam pandangan Allah itu bermanfaat untuk orang tersebut. Ya, asalkan memang asalnya dia orang soleh, asalnya memang dia orang bertakwa. Kalaupun berat kondisinya dalam pandangan manusia, tapi sebetulnya itu satu hal yang sangat menyenangkan bagi orang yang akan yang akan mati tadi. Karena dengan semakin berat kondisi sakartul mautnya yang dialami oleh orang yang bertakwa, ah, maka ini insya Allah ya sebagai caranya Allah untuk semakin tinggi derajatnya nanti di sisi Allah. Semakin selesai, semakin habis, semakin tidak ada dosanya di sisi Allah tabaraka taala dan banyak sekali hikmahnya. Jadi tanda-tanda atau bagaimana caranya untuk mendapatkan husnul khatimah di antaranya ya, di antaranya adalah yang pertama kita harus memiliki akidah yang benar. Ya, akidah kita harus benar dan ibadah kita harus benar ini syarat mutlak tidak bisa ditawar-menawar qalu sesungguhnya orang-orang yang yang mereka itu mengatakan rabb kami adalah Allah rabb kami adalah Allah tsummastaqamu rabb kami adalah Allah berarti mereka bertauhid akidah mereka benar mereka mengimani dan percaya dengan tauhid rububiyah tauhid uluhiyah tauhid asma wa sifat mereka yakin kepada Allah, tidak ada sedikit pun keraguan. Dan itu tentunya dibuktikan dengan ketaatan, istiqomah, summa staqamu. Allah mengatakan demikian. Baru nanti malaikat turun memberikan kabar gembira. Jadi kabar gembira ini diberi oleh para malaikat apabila sebelumnya memang memenuhi persyaratan, yaitu mereka kuat imannya, mereka benar imannya, ya dan mereka akidahnya tidak menyimpang. Kemudian cara memahami agama dengan benar, ibadahnya juga benar mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mereka buruk sangka kepada Allah. Ini yang pertama kali, akidah dan ibadah benar. Yang kedua, cara mendapatkan husnul khatimah, ya semoga kita juga mendapatkannya, ya. sangat kita berharap. Yang kedua adalah, orang itu tidak terus-menerus dalam dosa dan kemaksiatan yang menjadi kebiasaan hidupnya sehari-hari. Seseorang yang melakukan dosa, ya pastilah kita juga semua, termasuk saya, kita pasti pernah berbuat dosa dan dosa kita juga banyak. Ya, naulubillah Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang yang mendapatkan husnul khatimah yaitu orang yang pernah berbuat dosa lalu segera istighfar dan bertaubat. Ya, mungkin dia mantan ini, mantan itu, mantan ini dulunya, atau mungkin sekarangnya. Tapi dia segera minta ampun kepada Allah, segera bertaubat, segera beristighfar, dan segera dia memperbaiki dirinya. Tidak menjadikan dosa dan maksir itu terus-menerus. Apalagi menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan sehari-hari. Ini berbahaya sekali. Orang yang mendapatkan su'ul khatimah, kematian yang buruk, ya dicabut nyawa dalam kondisi yang tidak mendapatkan kabar gembira. Kenapa? Karena akidahnya rusak, ibadahnya salah, niatnya tidak benar. Dan mereka menjadikan dosa dan maksiat secara rutinitas. Tidak. Atau mungkin jarang beristighfar kepada Allah, jarang bertobat kepada Allah, atau mungkin bertobat tapi tobatnya sembarangan. Dan rutinitas ini sangat membahayakan. Ya, karena kematian itu kembali kepada kematian itu kembali kepada kebiasaan seseorang hidupnya sehari hari. Maut itu ya sesuai dengan kebiasaan hidup seseorang sehari hari. Kalau memang orang itu terbiasa berbuat baik, terbuat baik, ya kembali kepada Quran dan Sunnah, akhlaknya baik, masya Allah, maka lihat nanti bagaimana ibadahnya juga baik, maka kebiasaan baik inilah yang akan mengantarkan dia kepada kebaikan ketika akan meninggal dunia. Kalau sebelumnya dia banyak berzikir kepada Allah, sebelumnya banyak beribadah kepada Allah, sebelumnya dia suka menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Banyak ingat kepada Allah, ingat kepada kematian, ingat kepada akhirat. Maka itu yang akan dia ingat nanti ketika saat dicabut nyawa, yang dia ingat apa yang dia ingat ketika akan dicabut nyawanya, yaitu apa? Kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Sehingga dia mampu tetap ingat kepada Allah, meskipun kondisinya sudah menakutkan, mengerikan, dan melegangkan, tapi masih ingat. Karena itu sudah kebiasaan. Kebiasaan hidupnya sehari-hari. Selalu istighfar, selalu bertobat, selalu beribadah, dan seterusnya. Dan inilah kata para ulama, ulama yang menjadikan dia ingat juga nanti pada waktu datangnya kematian. Sehingga Allah mudah kematiannya. Atau mungkin terlihat seakan-akan berat, seakan-akan berat dalam pandangan manusia, tapi itu hal yang bermanfaat untuk dia sendiri. Jadi, yang pertama tadi saya ulangi, ya kita benarkan akidah kita, jangan sampai timbul keraguan raguan jangan sampai ya adanya subahat-subahat yang menyimpang, adanya kesesatan, tapi tetap memiliki akidah yang benar, ibadah yang benar, niat yang benar dalam ibadah kita, akhlak pun juga benar. Kemudian kita juga berusaha untuk jangan menjadikan dosa dan maksiat sebagai suatu kebiasaan hidup sehari-hari, segera beristighfar, segera bertaubat dan jangan buruk sangka kepada Allah ketika saat detik-detik sakaratul maut. Karena orang yang berburuk sangka kepada Allah pada waktu itu dia akan mendapatkan suul khatimah. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah. mendapatkan husnul khatimah dengan cara salah satunya dengan berdoa kepada Allah mumpung kita masih hidup maka kita berdoa Allahumma inni as'aluka husnul khatimah Allahumma inni as'aluka husnul khatimah ya Allah aku mohon kepadamu ya kematian yang baik kematian husnul khatimah sering kita minta dalam salat maupun di luar sholat. minta terus ya kalau bisa setiap hari nggak masalah Kali ini detik-detik menentukan nasib kita. Detik-detik yang menentukan bahwa kita akan selamat atau tidak selamat. <tuh> Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Husnul khatimah. Allahumma hawin alaiya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan diriku dalam kondisi sakaratil maut. Mudahkan, maksudnya apa? Tetap dalam akidah yang benar, dimudahkan tetap dalam kemampuan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah ya, kita ingin seperti itu karena Allah mengatakan yusabitullahu ladina amanu bil thabit fil hayati dunia wa fil akhirah Allah meneguhkan iman dari orang-orang yang beriman diteguhkan iman mereka dalam hidup di dunia dan juga kehidupan nanti di akhirat diteguhkan imannya ya dan termasuk ketika saat menjelang akan dicabut nyawa diteguhkan imannya sehingga dia tetap dalam akidah yang benar tetap ada kemampuan misalnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetap imannya tidak putus asa di rahmat Allah tetap imannya tidak berprasangka kepada Allah dan seterusnya tetap berharap pertolongan dari Allah tabaraka wa taala jadi berdoa, perbanyak doa, ya minta kepada Allah agar kita mampu mendapatkan husnul khatimah dan juga berdoa kepada Allah agar setan tidak mampu untuk menggoda kita. Ini doa berikutnya. Tapi doa ini ya dibaca juga. Jangan ya, kita jarang-jarang ya, tapi sering-sering membacanya karena Rasul saja membacanya. Rasul saja membacanya, Allahumma inni a'udzubika ayyatahabbatani khabbat, ayyata ayyatahabbatani 'indal maut ya Allahumma ini audhu bika minas indal maut ya ayah Allah keberindung kepadamu dari gangguan syaitan ketika saat-saat menjelang maut dari gangguannya ya Allah keberindung kepadamu dari gangguan syaitan ya dari tipu daya syaitan ya ketika saat-saat menjelang kematian Rasul minta kepada Allahnya hadisnya ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam An Nasa'i hadis Sahih ya bahwa Rasul meminta kepada Allah agar dilindungi dari gangguan syaitan ketika saat-saat menjelang kematian subhanallah karena saat itulah syaitan mati-matian terakhir kali untuk bisa ya menyesatkan menyesatkan manusia dan seterusnya ya banyak sekali sebetulnya tapi karena waktu kita terbatas ya barangkali itu sajalah kurang lebih jadi akidah ya kemudian ibadah harus benar untuk mendapatkan husnul khatimah ya kita buktikan nanti dalam kehidupan sehari-hari bukan teori akhlak kita juga baik ya dan lalu kita jadikan uh, rutinitas kita adalah uh, sesuatu yang baik maka yang rutin kebiasaan yang baik inilah dalam ibadah dalam zikir dalam selawat dalam istighfar taubat dan lain-lain ya maka ini yang mengantarkan orang itu pun akan menjadi orang yang mudah atau mendapatkan khusnul khatimah. Tapi sebaliknya kalau akidahnya jelek, akidahnya rusak, ibadahnya salah, ya niatnya juga salah, akhlaknya juga buruk, tercela. Kemudian uh, ternyata dosa dan maksiat menjadi kebiasaan hidupnya dan dia jarang istighfar, jarang bertaubat. Ya justru banyak buruk sangka, banyak putus asa dan jarang juga berdoa minta kepada Allah. Ya maka naudzubillah ya peluang yang besar bagi orang tersebut kalau Allah tidak berikan rahmat, maka peluang yang besar bagi mereka sehingga mereka mendapatkan tuhul khati. Ya. Ya. Baik Ustaz, Masya Allah Fik. Mungkin ada beberapa pertanyaan Ustaz ya Sebelum uh, ki anak akan bacakan Ustaz Ini asalamualaikum uh, Assalamualaikum Ustaz uh, Orang yang sedang dalam keadaan Oma apakah masih wajib melaksanakan sholat fardu? Dan berikutnya Ustaz sekalian ya sekali lagi Ustaz, adakah keadaan sakaratul maut menunjukkan derajat ketinggiannya seorang atau kehinaan seseorang? Mungkin terakhir Ustaz ini. <tuk> Afan Ustaz, apakah ada tanda-tanda kematian dan benarkah setan akan berupa dengan wajah ibu dan ayah kemudian mengajak orang yang sedang merasakan sakaratul maut untuk menjadi kafir? Syukran barakallahu fiik. Barak barak barak. <tuk> sekaligus ya. Iya. <laughs> uh, ya, Subhanallah. Yang jelas uh, tadi saya udah jelaskan sebetulnya ya uh, sudah jelas tadi sebetulnya. Tapi ada ditanya kembali tentang apakah menentukan derajat seseorang ini. Ya susah dan tidak susahnya kondisi sakratul mau. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalaupun susah ya kondisi sakaratul mautnya. Tapi kalau memang dasarnya dia orang bertakwa, tidak masalah. Ya Allah beratkan. Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul orang yang paling tinggi imannya, paling tinggi ketakwaannya, udah jelas surganya dan dia ampuni semua dosanya. Tapi kondisi sakratul mautnya susah, melegangkan, berat. Bayangkan itu levelnya Rasulullah. Tapi itu bukan pertanda Rasul termasuk orang yang ya khusnul apa bukan pertanda berarti karena beratnya ini berarti dia akan mendapatkan siksa kubur semakin berat ya kondisi sakit maut kalau memang sebelumnya dia orang yang baik benar ibadahnya ya maka itu tentunya satu hal yang uh, bernilai kebaikan di sisi Allah bukan keburukan karena Allah akan angkat semakin berat semakin terangkat derajatnya Semakin berat, semakin terangkat derajatnya, dan semakin banyak dosanya yang diampuni dan hikmah-hikmah yang lain. Intinya adalah bisa jadi berat itu baik untuk seseorang. Sekali lagi ya, beratnya itu baik, berat sebetulnya kondisinya melegangkan, menyakitkan, tapi baik untuk dia. Karena memang dia dasarnya bertakwa sebelumnya, semakin berat, semakin tinggi derajatnya, semakin berat, semakin terhapuskan dosanya. Ah ini subhanallah ya. Ini hikmah di balik itu. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berat luar biasa. Aisyah melihatnya, Fatimah melihatnya dan mereka menangis. Tapi ini kita lihat Rasulullah saja yang luar biasa ketakuan, tapi berat. Tapi beratnya itu bukan untuk menyiksa beliau, bukan. Bukan menzolimi beliau, bukan. Tidak mungkin Allah akan berbuat seperti itu kepada manusia yang paling Allah cintai. Tetapi beratnya tersebut dalam rangka untuk tujuan-tujuan yang lain tujuan yang positif untuk kebaikan orang yang akan mati. Ya, jadi uh, kalau dasarnya sebelumnya memang dia orang yang bertakwa, orang yang saleh dan saleha ya, semakin berat insyaallah semakin baik. Ya, tapi kalau memang sebelumnya sebelumnya dia orang yang tidak bertakwa, dia kafir, dia zalim, dia muslim munafik, dia pendosa dan lain-lain, ya bisa jadi ya eh uh, uh, karena kesalahan mereka sendiri. Ya semakin berat maka ini merupakan bentuk uh, ketidakriduan Allah kepada mereka, ketidakriduan Allah kepada mereka. Nah apalagi ya kafir ya jelas sekali Allah nggak ridho dan Allah pun tidak ampuni dosa mereka. Ya Allah makanya Allah perberat siksaan itu di dunia sebelum mereka mendapatkan siksa berikutnya. Karena ketika dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, roh berpindah kemana? Ke alam kubur berpindah ke alam kubur, jasadnya pindah ke kuburan, tapi rohnya pindah ke alam alam kubur. Nah, pada waktu itulah mereka akan kembali mendapatkan balasan keburukan berikutnya, siksaan berikutnya. Nauzubillah. Siksaan berikutnya terus seperti itu. Ke orang kafir sampai hari kiamat. Ke orang munafik dan kemunafikannya parah sampai hari kiamat siksaan itu. Tapi bagi muslim yang barangkali Ya, mungkin dosanya sedikit ya atau mungkin Allah juga akan memberikan ampunan setelahnya, maka siksa kubur yang dia terima tidak lama. Pada waktunya ya berhenti sesuai dengan kadar dosa yang mereka lakukan. Pada waktu itu siksa kubur berhenti lalu mereka berpindah setelah itu mendapatkan nikmat kubur. Kenapa? Karena Allah belum langsung mengampuni semua dosa, tapi Allah biarkan dia merasakan dulu akibat dari dosa yang mereka lakukan tetapi siksa itu tidak berlanjut sampai hari kiamat. Ya, karena yang sampai hari kiamat itu siksa kubur hanya dirasakan oleh orang kafir dan orang munafik yang tingkat kemunafikannya sangat parah sehingga Allah pun tidak berkenan untuk memberikan ampunan kepada mereka. Iya. Terus apa tadi uh, pertanyaannya saya lupa. Lanjutannya tadi. Bisa diulang kembali? Karena tiga sekaligus tadi. Akhi Jamal? Halo? Oh ya, Ustaz. <laughs> uh, orang yang sedang dalam keadaan Koma, apakah masih wajib melaksanakan sholat pardu? Orang yang sedang dalam kondisi koma, apakah mereka wajib untuk sholat? Ya, sholat itu bagi orang yang berakal, yang mampu untuk bisa memahami. Hanya itu saja wajibnya. Om, bagi orang yang berakal sudah balik, ya sudah balik. Sebelum balik, sebelum men, sebelum haid, ya mereka tidak wajib untuk sholat. Tapi setelah mereka balik dan mereka pun berakal, berakal sehat mampu berpikir, mampu memahami. Maka tetap wajib. Tetapi bagi orang yang tidak berakal, ya, sebagaimana orang gila. Orang gila tidak berakal, maka nggak wajib sholat. Ya, orang gila, karena hilang sudah akalnya. Atau mungkin orang yang sudah pikun. Pikunnya total, parah sekali. Maka orang yang pikunnya sudah parah, ya sudah tidak ingat lagi, akalnya sudah tidak berfungsi, orang yang pikun tidak wajib lagi untuk mengerjakan sholat. Saya lagi saat itu hanya wajib untuk orang yang berakal saja. Yang gila, yang pikun tidak wajib. Lalu bagaimana dengan koma? Orang yang koma tidak sadarkan diri. Ya, orang yang tidak sadarkan diri tadi kita lihat ya orang yang koma tadi se, se, seberapa lama kondisi komanya? Mungkin diterbaring di rumah sakit, mungkin diterbaring di rumah kita, ya naudzubillah min yang koma tadi seberapa lama? Kalau mungkin dia koma sekitar pingsan saja sebentar, ya tentunya setelah dia uh, sadar dia harus kembali sholat, ya. Nah, karena komanya tidak lama. Seperti orang yang pingsan, pingsan cuma mungkin satu jam, mungkin dua jam, ya mungkin lima jam, mungkin sepuluh jam, mungkin satu hari misalnya. Satu hari dia nggak 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 sadar ya. dalam kondisi koma enggak sadar. Ya satu hari itu tidak sholat, tapi setelah sadar dia wajib lagi untuk sholat karena memang dia sudah sadar ya tapi kalau misalnya koma tadi sudah berlanjut lama seminggu dua minggu satu bulan ya satu, dengan selang-selang ya yang ada di tubuhnya ya dia tidak bisa memahami tidak bisa berakal maka tentunya lepas, lepas. dari, dari uh, orang tersebut ya tidak berdosa ketika dia tidak sholat karena dia dianggap sebagaimana ya, orang yang orang gila ataupun orang pikun di mana memang akalnya sudah tidak berfungsi. Yang penting akal. Meskipun orang itu buta, orang itu tuli, orang itu bisu, orang itu tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mata, dan lain-lain. Tapi selama akalnya masih berfungsi, akal ya, maka tetap sholat itu wajib dikerjakan. Ya, karena itu bagi orang yang berakal. Nah, ada pun orang yang koma tadi, ya tergantung saya katakan, berapa lama? Kalau memang seminggu dia koma, setelah seminggu baru sadar. Misalnya ya, seminggu dia koma. Maka selama seminggu itu dia tidak wajib untuk sholat. Karena memang tidak sadar. Nggak tahu. Nggak sadar, nggak sengaja kan. Nggak sengaja untuk tidak sadar. Ya, kondisi tidak, tidak, tidak bisa memahami dan lain-lain. Maka seminggu itu tidak sholat, tidak berdosa. Tapi nanti ketika dia sadar, andai kata sadar, maka pada waktu itulah, ya ketika dia sudah sadar dan berakal kembali, maka pada saat itu dia wajib untuk sholat. Tidak mampu berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring, tidak bisa berwuduk diwudukkan. Ya demikian, uh, Ustadz Jamal. Ya ini mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang diajukan tadi. Ya semoga bermanfaat apa yang kita bahas. Ya sedikit pengetahuan bagi kita tentang sakaratul maut ya bagi orang-orang yang beruntung maka berbahagialah semoga kita termasuk di dalamnya dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita termasuk orang yang mendapatkan uh, kondisi yang buruk ya kondisi suul khatimah maka mari sama-sama kita berjuang sama-sama kita berusaha sama-sama kita berkorban waktu kita tenaga kita pikiran kita harta kita apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita ya kita manfaatkan semua nikmat itu dalam rangka untuk meraih ridho dan ampunan wajah Allah yang mulia yang kita cari wajah Allah, kita ingin melihat wajah Allah nanti di akhirat, dan kita ingin dimudahkan, dimudahkan, dimudahkan oleh Allah dalam hidup dunia sampai ke akhirat nanti. Dan kalaupun andai kata ya, andai kata Allah takdirkan, ya manusia itu berat, maka mudah-mudahan berat ini hanya sebentar. Setelah itu, Allah berikan pertolongan. Allah berikan perlindungan, Allah berikan penjagaan, dan mudah-mudahan yang berat ini pun Allah berikan pahala. Dan kemudian yang berat ini pun Allah jadikan sebagai sebab untuk naiknya derajat manusia di sisi Allah dan semakin terhapus dosa-dosanya. Demikian, semoga kita mendapatkan husnul khatimah dan mendapatkan kemudahan ketika kondisi sakaratul maut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wassallallahu muhammad walhamdulillahirabbil alamin subhanakallohumma warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi baik ustaz kepada jamaah sekalian kepada ustaz mengucapkan terima kasih sudah bergabung dengan jamaah sekalian pada pagi hari ini mudah-mudahan apa yang disampaikan ustaz bermanfaat untuk kita semua Baik, jemaah sekalian dan kami informasikan untuk kajian besok pada subuh bersama Ustaz Hendra Hudai LCMPD itu dengan tema dasar-dasar ilmu waris dan urgensinya. Mungkin Ustaz karena kita waktu kita terbatas, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdi. Asyadu an la anta. astagfiruka wa atubwilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah heran.